bersama imam, berjamaah, lima waktu, mulai dengan takbiratul ihram. Artinya sebelum imam mulai Allahu Akbar, sudah berdiri di saf, sudah mengikuti imam selama 40 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man salla ma'al imam, barang siapa yang salat bersama imam mulai dengan takbiratul ihram 40 lailah, 40 hari, kutibat lahu bara'atan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat fulan ini mendapatkan dua kemuliaan, dua kebebasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بابايب حاضرين حاضرات سودارا سودارك يندمو ليكن الله سبحانه وتعالى وبالخصوص أن كم حرمتي كم مليكن Imam besar Masjid Besar Al-Hikmah dan Ketua Ta'mir Masjid, Ketua Panitia, Pejuang Subuh atau Tim Mahabbah Subuh, Masya Allah luar biasa, dan seluruh jemaah yang hadir di pagi hari ini, semoga ya Rab kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat, wabil khusus ni'matul Islam, ni'matul Iman, ni'mat hidayah, taufiq. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah, taufiq, bisa hadir salat subuh berjamaah. Kalau saya jujur saja mengisi kajian subuh khususnya, saya merasa bangga. Kenapa? Bukan hanya karena saya bisa hadir salat subuh, tetapi karena bisa bertemu dengan orang-orang baik, salih dan salihah. Karena jamaah salat subuh itu beda dengan jamaah-jamaah yang lain. Jamaah salat subuh adalah jamaah istimewa. Istimewa di sisi Allah. Bukan dari saya, tetapi dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah salat subuh mempunyai atau memiliki keistimewaan yang beda dengan jamaah-jamaah yang lain. Saya sampaikan tiga supaya kita ya Rab insyaAllah terus istiqamah ya, menjalankan salat subuh berjamaah. Khususnya saya senang katanya ada dua tim ya jamaah salat subuh. Yang pertama gerakan pemuda subuh, GPS, gerakan pemuda subuh. Yang kedua mahabbah subuh, syiar mahabbah subuh. Itu luar biasa. Berarti bukan hanya mereka ingin sendiri salat subuh, tetapi ingin mengajak pemuda dan ingin mengajak masyarakat.
Karena kekuatan umat Islam sebenarnya dari masjid, khususnya dari salat subuh. Dulu saya ingat ada ucapan dari seorang Zionis Yahud Israel, musuh Islam. Dia kata begini, qal mata tantasirun, kapan umat Islam menang, kapan Zionis Israel kalah. Beliau berkata, kalau muslimin ramai di salat subuh di masjid seramai salat Jumat, baru kita kalah ini. Karena mereka tahu kekuatan Islam itu bukan tergantung fisik, harta, senjata, pasukan, tapi tergantung iman, tergantung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kita berfikir sekarang, sekelompok yang kecil, Taifah, kata Rasulullah SAW, Taifah, kelompok di Gaza, berapa ribu orang melawan pasukan yang terbesar di dunia, Zionis. Tapi sampai 2 bulan belum bisa mereka menerang atau menghancurkan mereka. Kelompok, tidak masuk akal beberapa orang menghadapi melawan ribuan, ratusan ribu. Bukan Zionis sendiri, bahkan beberapa negara bergabung, Amerika, Perancis, British, tidak bisa mereka menghancurkan kelompok yang kecil. Karena apa? Allah bersama mereka. Tidak mungkin. Dan mereka itu mujahidin di sana, bukan hanya pelatih mereka bagaimana cara masuk pasukan, bagaimana cara melawan ya musuh dan lain sebagainya, tetapi mereka wajib, bayangkan, wajib bagi mereka pasukan itu mujahidin di sana salat fardu 5 waktu, salat qiyamul lail, hafal Quran. Coba lihat, tentara pasukan wajib hafal Quran. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan umat Islam itu mulai dari situ. Karena itu jemaah salat subuh ini jemaah istimewa. Ada 3 keistimewaan. Saya sampaikan kepada kalian supaya ya Rabb kita terus istiqamah menjalankan salat subuh berjemaah. Yang pertama, jemaah salat subuh ahlul iman, orang-orang beriman yang jauh dari sifat nifaq. Di antara muslimin ada mukmin, ada munafik. Kalau ingin tahu apakah saya munafik atau tidak, ada sedikitlah kotorannya atau nifaq, lihatlah kata ulama apakah saya bisa hadir salat subuh atau tidak. Kalau berat, kalau susah datang salat subuh, berarti hati-hati loh. Hati-hati. Kenapa? Karena salah satu sifat munafikin susah datang salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal asqalu salah. Asqalu salah, salat yang paling berat bagi seorang munafik, salat subuh. Berat. Kalau salat-salat yang lain gampang, bisa. Tapi kalau salat subuh, tidak bisa. Kalaupun datang salat subuh, bukan hanya melaksanakan salat subuh, supaya tidak diketahui oleh masyarakat fulan tidak hadir salat subuh. Kenapa? Karena sudah biasa di antara masyarakat, kalau fulan enggak hadir salat subuh, berarti orang itu munafik. Supaya tidak diketahuan saya munafik, saya hadir. Itu berarti tujuannya bukan lillahi ta'ala. Saya dengar puluhan tahun lalu, ada salah satu kota di Arab sana, salat subuh itu di absen. Siapa yang hadir? Dari imam. Di absen, habis salat, mana fulan, tik, 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 fulan. Hadir, fulan ada, fulan ada. Kayak kelas sekolah ini, fulan ada. Kenapa? Kalau ada di antara mereka fulan enggak ada, kenapa dia enggak datang? Sakit, uzur, musafir,
ya enggak apa-apa. Atau enggak ada tapi berkali-kali enggak ada, oh hati-hati ini, orang ini siapa ini? Gitulah, subhanallah. Karena mereka yakin bahwa seorang mukmin itu enggak mungkin tinggalkan salat subuh. Karena itu perlu kita hati-hati muhasabah ini. Seperti yang tadi sampaikan akhir tahun, kita muhasabah. Khususnya salat fardu lima waktu. Khususnya salat subuh berjamaah. Kalau susah bangun salat subuh berkali-kali, hati-hati. Saudara, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu takut ada sifat nifaq dalam hatinya. Padahal mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, mereka mengorbankan harta, keluarga, semua bersama Rasulullah SAW. Allah ridha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Tapi selalu mereka takut. Kata seorang tabi'in, saya bertemu 30 sahabat Rasulullah, kullun, semua yakhsha ala nafsihi an-nifaq, selalu khawatir menjadi munafik. Padahal mereka sudah ada jaminan dari Rasulullah, ahli surga, sudah aman. Bukan sahabat yang biasa. Bayangkan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu takut menjadi munafik, Umar bin Al-Khattab. Umar radhiyallahu anhu wa arda, khalifatu Rasulullah, Amirul Mu'minin, Al-Faruq, namanya Faruq. Apa artinya Faruq? Yang membedakan antara hak dan batil. Ketika beliau masuk Islam, ya, masuk Islam di Makkah, beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kan sebelumnya, di awal di Makkah, ibadah, ya, Rasulullah SAW dan sahabatnya di rumah. Ada seorang sahabat namanya Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam. Beliau wakaf punya rumah di Makkah, rumah kecil, beliau wakaf lillahi ta'ala. Di situ mereka berkumpul bersama Rasulullah SAW, menadakan kajian seperti ini, pelajaran agama bersama Rasulullah SAW. Sembunyi-sembunyi, enggak bisa terang-terangan. Kenapa? Karena diserang langsung dari kafir-kafir penduduk Makkah. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Di zaman ini kita bisa duduk bersama di masjid terang-terangan. Enggak ada larangan, enggak ada masalah, enggak ada yang mengganggu. Itu nikmat bagi kita. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa seperti itu. Bayangkan, dulu di awal risalah di Makkah Mukarramah. Ketika Umar masuk, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kita sembunyi di sini? Ayo kita keluar ke masjid." Kata Rasulullah, belum diperintah oleh Allah. Tunggu sebentar. Kata Rasulullah, kami ahli hak, mereka ahli batil. Kami kenapa takut? Keluar ya Rasulullah. Kan Umar hebat, tegas, luar biasa. Akhirnya beliau maksa. Akhirnya Rasulullah diizinkan. Umar bin Al-Khattab keluar. Dua saf, dua baris. Satu di depannya, kepalanya Umar bin Al-Khattab. Satu lagi Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Berdua. Ketika mereka keluar menuju ke Masjidil Haram, musyrikin, kafirin melihat, Umar, urusannya apa sama muslimin ini? Oh, ternyata Umar masuk Islam. Mereka takut. Gak ada yang berani mengganggu mereka, karena ada Umar radhiyallahu anhu. Karena itu dinamakan Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Berkali-kali Rasulullah SAW berkata, Umar ahlul jannah, ahli surga. Umar ahli surga. Berkali-kali kata Rasulullah, Umar ahli surga. Umar radhiyallahu anhu warda, beliau selalu takut menjadi munafik. Bayangkan, ada kisah seorang sahabat diberi tugas penulis wahyu. Kan Rasulullah enggak bisa tulis, wahyunya turun. Ada beberapa sahabat yang tugasnya penulis wahyu. Salah satu wahyu rahasia dari Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasi.
munafiqin di antara Rasulullah SAW, di sekitar Nabi Muhammad SAW di Madinah. Fulan, fulan, diberi nama satu persatu. Fulan, 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 fulan. Supaya Rasulullah SAW hati-hati. Jangan percaya dengan mereka. Walaupun mereka hadir, walaupun mereka salat, walaupun mereka hadir kajian, tapi hati-hati ya Rasulullah, fulan, fulan, fulan itu nama-nama mereka munafiqin. Jangan percaya. Rasulullah tahu, udah. Ada nama-nama, diberi tugas, disimpan. Tapi tidak boleh dibuka, tidak boleh share, tidak boleh nama-nama itu sebar. Itu rahasia, diam. Kok kenapa enggak boleh? Harusnya kalau udah tahu jelas nama-nama munafikin, kita berikan pengumumanlah supaya seluruh muslimin hati-hati, betul enggak? Coba lihat kalau kita sudah punya data munafikin, fulan, 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 fulan. Apa yang kita lakukan? Langsung dari masjid, bakimik. Ya jamaah, masjid besar al-hikmah. Ya hati-hati loh. Ini ada beberapa jamaah itu munafik. Tuk, 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 tuk. Tapi Rasulullah enggak. Enggak pernah. Kenapa? Ya. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah. Bisa berubah. Bisa berubah. Itu aib, kekurangan, jangan dibuka. Kan apalagi kalau dibuka mereka masih diam. Kalau dibuka mungkin mereka menerang muslimin secara terangan. Udah diam, udah biarin. Alhasil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an datang kepada fulan itu. Datang. Umar datang kepada fulan. Coba lihat bapak ibu. Umar radhiyallahu an bertanya, ya fulan, tolong, apakah nama saya termasuk di data-data orang munafik? Ya Allah, Umar yang sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah ahli surga, beliau bertanya seperti itu. Ya fulan, tolong, apakah nama saya ada di situ enggak? Beritahu kepada saya. Tapi karena enggak boleh, ya, disuruh dari Rasulullah SAW diam enggak boleh, beliau diam, enggak bisa jawab. Tapi ketika beliau diam, Umar takut kalau diam berarti bisa jadi nih. Sampai dalam riwayat Umar bengang bajunya sampai gerakan dia. Ya fulan, apakah nama saya termasuk, tolong beritahu kepada saya. Sampai dia kaget. Qala, la ya Umar, tidak, tidak ada ya Umar. Wala ukhbiru biha ahadan ghairak. Saya tidak beritahu kepada siapapun selain Umar lagi. Saking kaget dia, Umar takut. Ya Allah, luar biasa. Bayangkan, padahal mereka sudah dapatkan jaminan dari Rasulullah ahli surga. Apalagi kita saudara, bagaimana keadaan kita? Karena itu salah satu tanda kita orang beriman insyaAllah, yang jauh bebas dari sifat nifaq, salat subuh berjamaah. Karena itu usahakan, usahakan, bukan hanya kita, mengajak, membangun keluarga, istri dan anak-anak kita. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahlul iman ya Rabbul Alamin, bebas dari sifat nifaq. Ada amalan, kalau bisa amalkan bapak ibu, kalau amalkan ini insyaAllah aman, selamat dari sifat nifaq. Walaupun seumur hidup sekali, amalkan amalan ini. Jaga salat fardu 5 waktu bersama imam, bersama jamaah, mulai dengan takbiratul ihram selama 40 hari. Bisa enggak kira-kira? Bersama imam, berjamaah 5 waktu, mulai dengan takbiratul ihram
Artinya sebelum imam mulai Allahu Akbar, sudah berdiri di saf, sudah mengikuti imam selama 40 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man shalla ma'al imam, barang siapa yang salat bersama imam mulai dengan takbiratul ihram 40 lailah, 40 hari, kutibat lahu bara'atan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat fulan ini mendapatkan dua kemuliaan, dua kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat nifaq, aman. Yang kedua, bebas dari api neraka, udah aman. Dapat dua sertifikat, aman selamat dari nifaq, aman selamat dari api neraka selama 40 hari. Usahakan, bisa enggak kira-kira? Bikin jadwal, coba kapan saja bikin jadwal. 1, 2, 3, misal mulai hari ini Sabtu. Sabtu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bikin jadwal. Banyak keluarga yang bikin jadwal seperti itu untuk anak-anak. Coba lihat nanti berapa salatnya. Kalau banyak, yang paling banyak diberi hadiah oleh orang tua, supaya memotivasi anak-anak. Kalau salat zuhur, salat asar, ya begitu terus. Kita bikin, usahakan. Kalau ingin mengamalkan 40 hari, bikin jadwal seperti itu. Dari tanggal 1 misal, sampai 40. Bismillah, hari ini Sabtu, alhamdulillah, salat bersama imam mulai takbiratul ihram. Sah. Zuhur, alhamdulillah. Asar, alhamdulillah, lulus. Ya, maghrib, isya, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, yang kelima, yang kesepuluh, yang ke-20, alhamdulillah, zuhur, asar, maghrib, isya bersama imam. Yang ke-30, 32, 33, ketiduran salat subuh. Mulai dari nol. Start lagi, sobek ini, bikin jadwal lagi. Bismillah. 1, 2, 3 sampai 40. Bismillah, semangat lagi. Mulai dengan imam, dengan takbiratul ihram. 1, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 33, alhamdulillah, aman, lancar, selamat. Ya, 34, 37. Salat zuhur, kesenangan, tidur. Mulai dari nol, start lagi. Begitu, berusaha terus, berjuang. Kehidupan kita saudara ini, dunia ini, tempat amal. Selalu kita bermujahadah. Kita punya target dalam kehidupan. Ada salat fardu 5 waktu, salat qiyamul lail, salat duha, baca Quran, zikir, sedekah dan lainnya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Usahakan selalu bermujahadah mencapai target. Usahakan punya target. Ini 40 hari itu pendidikan, melatih kita supaya bukan hanya 40 hari tetapi biasa menjaga salat mulai dengan takbiratul ihram selamanya. Tapi Allah berikan keutamaan yang begitu dahsyat, dua kebebasan dari nifaq dan dari api neraka, supaya bisa kita berusaha menjaga salat. Begitu, usaha sampai selesai 40 hari, aman. Mungkin ada yang tanya, kok cuma 40 hari? Insya Allah saya bisa. Setelah 40 hari, sudah dapat sertifikat, aman, sudah bebas dari nifaq, bebas dari neraka. Sudah enggak perlu salat lagi loh nanti. Enggak mungkin. Seorang yang salat fardu dan dia berusaha selama 40 hari,
sebelum azan dia melihat waktunya, mempersiapkan diri untuk datang ke masjid. Selama 40 hari begitu, 5 waktu, Allah berikan kenikmatan dalam hajinya. Nikmat jadi salatnya, nikmat. Gak mungkin dia tinggalkan lagi. Di awal betul dia salat, dia berusaha, bermujahadah, ibadah supaya mendapatkan keutamaan itu. Tapi setelah itu tujuannya bukan itu, tujuannya mahabbah, cinta, cinta salat. Gak bisa tinggalkan salat lagi, karena sudah hatinya, ruhnya sudah terkait dengan salat. Karena itu ada 3 tahap. Sering saya sampaikan kepada jemaah, mujahadah itu 3 tahap. Yang pertama, paksa, memaksa diri, mujahadah terus, menjaga salat, salat fardu, salat subuh. Nafsu kita jangan biarin, jangan biarin. Usahakan paksa. Setelah kita paksa terus, sebentar lagi diangkat levelnya. Jadi biasa, biasa salat, alhamdulillah. Biasa ketika dengar azan, langsung biasa. Setelah sekian terus istiqamah, setelah biasa, angkat levelnya jadi cinta. Cinta, nikmat, nikmat salat, nikmat duduk di masjid, nikmat bersama Al-Quran. Enggak mau tinggalkan lagi, enggak merasa berat, sudah nikmat. Kata fulan salafus salih, qal jahadtu qiyamal layl 20 sana. Saya mujahada menjaga salat qiyamul layl 20 tahun. 20 tahun saya mujahada. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang susah, kadang-kadang berat, ketiduran. Tapi setiap malam saya berusaha selama 20 tahun. Tapi coba lihat buah mujahada. Qal hatta tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra. Setelah 20 tahun mujahada, saya menikmati salat qiyamul layl. Nikmat, nikmat, enggak berat bagi saya. Bangunnya biasa bangun. Saya kenal, wallahi saudara, saya kenal orang di Madinah yang bangun malam tanpa alarm. Tanpa bikin alarm, enggak usah alarm. Walaupun beliau tidur telat jam 12, jam 1, tetap sebelum subuh dia bangun. Boleh cerita, kayak ada yang bangunin lah. Kalau kita bikin alarm jam 4, 4:10 menit, 4:20, 4:30, 4:40, 5. Setiap terung bunyi, oh kita matikan, lanjut tidur. Matikan, lanjut tidur, matikan. Beliau tanpa alarm. Dulu zaman Rasulullah SAW atau puluhan tahun yang lalu, kan enggak ada jam seperti itu, betul enggak? Enggak ada handphone, enggak ada alarm. Bagaimana mereka bisa tidur salat subuh, bisa bangun salat subuh? Alarmnya di sini, dalam hati, iman. Karena itu usahakan amalkan ini. 40 hari, bisa enggak kira-kira? Bisa? Usahakan, bismillah. Ada seorang kisah di Mesir, seorang pemuda, dia senang dengan amalan ini dan dia berusaha mengamalkannya. Sampai 2 minggu, 3 minggu gagal. Ulangi lagi. Sampai 1 bulan, 30 hari gagal. Dia ulangi lagi. Sampai beberapa bulan, sampai 6 bulan, 8 bulan, baru lulus dia dapat 40 hari. Setelah dia salat 40 hari bersama imam, senang dengan anugerah Allah, alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah. Dia mau sampaikan kepada jemaah, datang ke masjid, melihat seorang tua yang salat di saf awal, di saf pertama. Beliau sampaikan, pak, saya mau kasih amalan, pak. Ya, amalan apa dek? Ya, ini amalan luar biasa. Salat bersama imam mulai dengan takbiratul ihram 5 waktu selama 40 hari. Ya pak,
selama 40 hari. Ya, insya Allah diberikan oleh Allah dua kemuliaan, dua kebebasan, bebas dari sifat nifaq, bebas dari api neraka. Pak, itu berat, susah, saya tahu. Saya sudah berkali-kali berusaha, tapi alhamdulillah sudah sekian bulan, alhamdulillah berhasil. Usahakan Pak ya. Papa itu bertanya, berapa hari? 40 hari saja Pak. Kata beliau, wahai adik, anakku, alhamdulillah 40 tahun saya enggak pernah tinggalkan fardu di masjid ini. Enggak pernah saya tinggal takbir tahiyat. Kaget dia. Ada di antara umat yang belum pernah tinggalkan salat bersama imam selamanya, bukan hanya 40 hari. Luar biasa. Ini sifat pertama, sifat iman. Semoga ya Rab kita yang hadir salat subuh orang-orang beriman yang jauh dari sifat nifaq. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, jamaah salat subuh adalah jamaah ahli nur, ahli cahaya fi dunia wal akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiru, berikanlah kabar gembira, khususan ini kepada jemaah salat subuh. Qal basyiru al-masyaina ila al-masajid, mereka yang berjalan menuju ke masjid di waktu gelap, suasana gelap, belum terbit matahari, masih di malam, masih subuh ini, belum terbit matahari. Qal basyiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka, bin nuri tammi yawmal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di yawmul qiyamah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan Allah sesuai amalan kita. Karena keluar dari rumah walaupun suasana gelap, walaupun lampunya kurang, tetap datang di masjid, nanti besok di akhirat saat kegelapan besar yawmul qiyamah, Allah berikan cahaya bagi orang-orang yang biasa salat subuh. Alhamdulillah. Yang ketiga, jamaah salat subuh orang kaya semua. Orang kaya. Senang ya Pak? Ya Ibu, senang ya Bu? Ibu suaranya jelas ya Bu? Jelas. Alhamdulillah. Orang kaya, tapi bukan kaya sementara, tapi kaya abadi. Kenapa? Karena ada amalan yang kita laksanakan di waktu salat subuh, tidak bisa diganti dengan waktu-waktu yang lain atau amalan-amalan yang lain. Sebelum salat subuh kita melaksanakan salat sunnah qabliyah 2 rakaat, betul? Qabliyah subuh 2 rakaat yang sederhana. Rakaat yang pertama suratul Fatihah dan suratul Kafirun. Rakaat yang kedua suratul Fatihah dan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. 2 rakaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Berarti kalau kita melaksanakan salat sunnah qabliyah, seakan-akan mendapatkan lebih besar nilainya dari dunia. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin di antara kita pernah sudah hafal hadisnya, tapi bayangkan yang kita dapat lebih baik dari dunia. Kalau dunia itu nilainya berapa? Ada yang tahu enggak? Nilai dunia berapa itu kalau kita mau hitung? Bisa hitung enggak? Enggak bisa. Orang kaya, beberapa orang kaya punya triliunan. Betul enggak? Apalagi kalau kita hitung dunia. Pernah saya lihat postingan, gambar di media, orang-orang kaya di Indonesia. Fulan 34T. Fulan 31T. Fulan 27T, Fulan 18
te. Tahu te enggak? Ada yang punya teh di sini enggak? Ada enggak? Ada. Teh manis, teh. Beberapa orang, masya Allah. Kalau di antara kita, ya ada orang kaya datang, langsung kita hormati, kita muliakan. Ayo silakan bawa sambil. Betul enggak? Ini orang kaya, yang paling kaya di tempat di daerah sini fulan itu. Hanya punya mungkin satu teh atau dua teh. Kalau kita berapa punya? Lebih besar dari dunia, yakin. Orang yang melaksanakan sunnah qabliyah, coba lihat, kumpulkan bukan harta orang kaya yang di Indonesia, kumpulkan seluruh harta yang ada di dunia. Semua yang di dunia kumpulkan. Wallahi, yang melaksanakan salat sunnah qabliyah mendapatkan lebih besar dari itu semua. Lebih besar. Tapi karena dunia tidak muat, dunia tidak muat untuk balasan Allah, sabar sebentar, sebentar, pindah ke alam lain, ke tempat yang lebih indah, tempat lebih luas, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ baru kita melihat ketika Allah berikan keutamaan yang kita kerjakan, salat fardu atau salat sunnah qabliyah. Luar biasa ini. Dua rakaat saja lebih besar dari dunia. Berarti yang hadir ini lebih kaya dari orang kaya di luar. Betul enggak? Bahkan orang kaya, yang kaya raya itu triliunan, sebentar lagi dia tinggalkan semua. Betul enggak? Kalau pindah ke akhirat enggak bawa apa-apa. Tapi kalau kita, orang yang beramal saleh, menjaga salat, dia membawa amalan ini, keutamaan ini ke akhirat nanti. Karena itu beruntunglah jemaah dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, bukan karena kecerdasan, kehebatan, kekuatan kita bisa hadir di masjid, tetapi itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb kita istiqamah dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga salat berjamaah, dan insyaAllah istiqamah dalam ta'at kepada Allah sampai akhir hayat. Saya kasih doa yang saya harap jamaah jangan sampai di antara kita tinggalkan doa ini. Doa istiqamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita istiqamah mohon kepada Allah, istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat, supaya hati kita selalu tetap, selalu istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah doa ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menajak sahabat untuk membaca doa ini. Para ulama salihin yang saya dampingi, enggak pernah saya lihat seorang yang tinggalkan doa ini. Bahkan ayah saya sendiri, kalau saya salat bersama beliau berkali-kali, ketika saat sujud saya dengar suara kecil dari beliau membaca doa ini. Saking penting doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya mimbulak balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Ya Allah, ya mimbulak balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu modal kita, itu harapan kita, istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Alhamdulillah atas izin Allah, anugerah Allah, kita sama-sama berkumpul di masjid ini. Harapan besar kita, ya Rabbi, istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat ya Rabbal Alamin. Baca doa ini setiap hari, kalau bisa setiap salat, setiap sujud. Setelah baca doa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la bihamdihi, baca ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Itu paling utama dalam kehidupan kita, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita baca sama-sama. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين آمين يا رب العالمين. بياسن ياس برتي ينتدي سمبيكان داري بنورس مسجد saya biasa sampaikan mengenai Al-Quran. Memotivasi jemaah bukan hanya untuk hafal, melainkan untuk membaca. Seperti yang di awal saya sampaikan, kekuatan seorang mukmin dari Al-Quran, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini saya akan ada beberapa masyaallah gerakan salat subuh berjemaah, saya sampaikan semoga ya Rabb menjadi motivasi bagi kita semua. Dari Al-Quran saya sampaikan satu amalan saja. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi, insyaAllah saya sampaikan mengenai Al-Quran. Karena Al-Quran sangat dahsyat, luar biasa rahasianya. Bukan hanya untuk pahala. Sering saya tekan, sering saya pesan, sering saya berkali-kali sampaikan kepada jemaah, jangan baca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala saja. Bukan. Kalau pahala saja itu sangat luar biasa. Tapi jadikan Al-Quran pedoman kehidupan. Jadikan Al-Quran pengobatan, memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Rahasianya sangat luar biasa. Al-Quran melindungi kita di dunia dan akhirat. Al-Quran sebab Allah memudahkan urusan kita. Luar biasa. Mudah-mudahan kalau ada insyaAllah umur, kita bertemu lagi insyaAllah menyampaikan mengenai Al-Quran. Satu saja amalan yang saya sampaikan kepada jemaah, yang saya harap tidak ada di antara jemaah yang tinggalkan amalan ini. Dari Al-Quran, satu ayat. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca setiap hari, jangan tinggalkan. Khususnya sesudah salat fardu lima waktu, di pagi hari seperti ini dan di sore hari, dan sebelum tidur. Itu tiga waktu utama untuk membaca ayatul kursi. Tolong bapak ibu jangan tinggalkan. Karena rahasianya sangat luar biasa. Waktunya enggak cukup. Kalau cukup saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Tapi saya sampaikan satu saja. Sesudah salat fardu lima waktu. Siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu lima waktu, tidak ada yang menghalangkan dia dari surga. Tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya, kalau kita baca ayat kursi rutin sesudah salat fardu, nunggu mati silakan masuk surga. Udah aman, selamat. Menjadi ahli surga, aman. Karena punya Al-Quran. Walaupun satu ayat, belum hafal beberapa ayat. Tapi rutin membaca ayat kursi sesudah salat fardu lima waktu. Tolong bapak ibu, jangan tinggalkan. Tadi habis salat subuh, kira-kira baca enggak? Baca. Ibu-ibu baca enggak? Masya Allah, alhamdulillah. Coba tes-tes, saya suka tes di masing-masing. Yang tadi baca masing-masing, boleh angkat tangan. Ya ibu, yang tadi belum baca, lupa, enggak usah. Yang tadi baca, ketika baca zikir, boleh angkat tangan. Bu, kok mana yang tadi suaranya baca? Saya suka cek, saya yakin banyak di antara jemaah enggak sempat membaca. Banyak enggak sempat. Kenapa? Mungkin baru tahu keutamaannya. Atau nunggu imam baca zikir. Kalau imam baca, baru kita baca. Terus kalau imam enggak baca, kita enggak baca. Kalau imam baca zikir, terus enggak baca ayat kursi misal berjamaah. Dan biasa imam jarang ada yang baca ayat kursi. Saya sudah keliling banyak masjid. Ratusan masjid yang saya sudah keliling di Indonesia. Jarang ada yang baca ayat kursi. Kalau imam enggak baca, kita enggak baca, jangan. Tetap kalau imam baca, ikut baca. Kalau imam enggak baca, baca sendiri. Kalau salatnya masbuk, salatnya di rumah, salatnya di kantor, salatnya di mana-mana, jangan tinggalkan. Bayangkan bapak ibu saudara,
kalau baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi kita dari surga kecuali mati. Artinya masing-masing sudah dapat tiket surga, sudah aman, tinggal mati masuk surga hanya dengan membaca ayat kursi. Kesempatan bagi kita, karena banyak tadi belum sempat baca ayat kursi. Mari Bapak Ibu hadirin, kita sama-sama di akhir majlis baca ayat kursi sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sebelum tutup, saya sampaikan doa. Yang membaca doa ini menjadi ahli surga, insyaAllah. Saya jujur saja, ketika baca zikir atau doa, keutamaannya surga Allah, saya suka mengamalkan. Dan saya suka sampaikan kepada jemaah. Karena itulah harapan kita semua. Kita bekerja keras, berjuang, berjihad, datang ke masjid, hadir di majlis ilmu, rajin salat fardu, bersedekah, salat qiyamul lail, membaca Quran, berbakti baik kepada orang tua. Harapannya apa? Tujuannya apa? Ridha Allah dan surga Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan surga melalui amalan yang ringan, ambillah kesempatan. Seperti ayat kursi ini. Yang baca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalangkan ini dari surga. Kesempatan, jangan tinggalkan. Doa ini sangat mudah, singkat. Siapa yang membaca doa ini, surga mendoakan. Surga mendoakan, bayangkan. Doa ini unik. Karena yang mendoakan bukan ustaz, bukan guru, bukan syekh, tetapi surga mendoakan. Surga memohon kepada Allah, ya Rabb, masukkan orang ini ke dalam surga. Karena baru baca doa ini, bayangkan. Ya Rabb, surga berkata dalam hadis sahih, surga berkata, ya Rabb, masukkan fulan ini ke dalam surga, ya Rabb. Barusan baca doa ini, luar biasa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marat, 3 kali saja, qalatil jannah, surga berkata, surga berdoa, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Kalau baca doa hari ini, berarti surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca lagi lusa, baca setiap hari, surga mendoakan setiap hari. Kalau surga yang mendoakan kita, insyaAllah kita sama-sama masuk ke dalam surga, ya Rabbal Alamin. Mari kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-jannah, 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة
Alhamdulillah sudah tiga kali yakin saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan seluruh jamaah masjid besar Al-Hikmah ini ke dalam surga ya Rabbi. Surga yang mendoakan kita. Semoga ya Rabbi dengan iman dan yakin husnul dhanni billah kita sama-sama yang berkumpul di pagi hari ini di masjid besar Al-Hikmah akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya Rabbul Alamin. Jujur saja, itulah doa saya terus. Saya sering berdoa memohon kepada Allah, baik di sini maupun di tanah suci ketika umrah di Makkah. Saya berdoa ya Rabb, saya mohon seluruh jamaah yang bertemu dengan saya di masjid, di majlis ilmu, ya Allah saya ingin bertemu lagi di dalam surga ya Rabbul Alamin. Karena itu saya sampaikan amalan-amalan surga yang ringan yang bisa kita semua amalkan. Harapan besar ya Rabb, bukan hanya kita saja, tapi kita orang tua, keluarga, anak-anak keturunan kita semua ya Rabb menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Semoga ya Rabb bermanfaat. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jamaah. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berkah ini semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi kehidupan, keluarga, harta, umur kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Saya serahkan kitim yayasan untuk menutupi acara ini. Mungkin ada sedikit ajakan sebelum kita selesai. Ajakan untuk bergabung dalam program melahirkan para penghafal Quran. Bukan hanya sekedar bangun asrama atau gedung, tetapi insya Allah melahirkan para penghafal Quran. Semoga menjadi tanda atau tanda kita mencintai Al-Quran dan mendukung ahli Quran. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.